Saudara, belum lama berselang, euforia deklarasi pasangan bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar menyedot perhatian publik. Namun kini, sosok Cak Imin kembali menjadi perbincangan. Namun dengan kabar yang kurang mengenakan, lantaran dirinya kembali dikaitkan dengan kasus korupsi yang terjadi di instansi yang dulu ia pimpin saat menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 11 tahun mandek, kasus korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia menyeruak dan menyeret nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu. Tak heran kemudian muncul asumsi ada unsur politis dalam kasus ini hingga pertanyaan benarkah Cak Imin dibidik. Reaksi keras ditunjukkan rekan koalisi PKB yakni Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie menyoroti waktu pemanggilan Cak Imin oleh KPK yang berdekatan dengan waktu deklarasi Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Gus Choirie pun meragukan motif pemeriksaan Cak Imin yang dicurigai ada unsur politis. Dideklarasikan menjadi calon wakil presiden, tiba-tiba muncul dari KPK. Terus kita yang waras, yang sehat walafiat, masa mengikuti begitu saja pikiran dari KPK? Tentu ada pikiran yang berbeda. Ini ada apa ini? Ini betul proses hukum atau ini politik? KPK betul menjadi alat penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi atau dia menjadi alat politik? Menanggapi itu dengan adanya kepentingan politik di balik pemanggilan Cak Imin dalam kasus korupsi sistem proteksi TKI, pihak KPK pun buka suara. Lembaga anti rasuah itu menjamin tidak ada nuansa politis dalam pemanggilan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu sebagai saksi kasus yang bergulir sejak tahun 2012. Surat pemanggilan Muhaimin Iskandar juga disebut keluar sebelum deklarasi pasangan bakal Capres-Cawapres Anies Muhaimin. Pemanggilan dan pemeriksaan saksi terhadap saksi atas nama Muhaimin Iskandar, anggota DPR RI, untuk hadir hari ini ya, Selasa 5 September 2023. Dan perlu kami sampaikan, surat sudah disampaikan kepada yang bersangkutan, sudah diterima, surat pertanggal 31 Agustus 2023. Ini sekaligus menegaskan ya, sebagaimana kemarin kami sampaikan, jadi tidak ada kaitan sama sekali terhadap proses politik yang saat ini sedang berlangsung tersebut. Karena memang kami sudah mengagendakan tentunya jauh-jauh hari terkait dengan pemanggilan yang bersangkutan. Sementara itu menurut politikus PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus, langkah KPK ini rawan dicurigai sebagai upaya politisasi hukum. Ia bahkan menduga adanya peran seseorang yang berkuasa di balik pemanggilan Cak Imin. Kami sangat menyayangkan kalau ini bukan murni penegakan hukum. Kami tahu ada orang yang berkuasa yang terkait dengan penegakan hukum, ya, terutama di legislasi yang berdansa dengan kasus ini. Tidak ada kaitannya dengan PDI Perjuangan, tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Tidak tahu kenapa KPK justru pada saat-saat politis seperti ini mengambil tindakan. Tolong dijelaskan pada publik agar kepercayaan publik kepada KPK tidak hilang dan tidak menganggap KPK ini sebagai bagian dari penggunaan kekuasaan hukum untuk kepentingan-kepentingan politik. Sedangkan Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemanggilan Muhaimin Iskandar oleh KPK bukanlah politisasi hukum. Mahfud juga bertutur bahwa diperiksanya Cak Imin yang saat itu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang kasus yang berada di area wewenangnya adalah hal biasa. Oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa. Menurut saya politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan politik. Sedangkan ini kasus ini kan sudah lama dan terjadi ketika Muhaimin menjadi Menteri Tenaga Kerja, ya, tersangkanya sudah ada. Jadi karena ini proses hukum, jadi menjadi sambungan-sambungan Muhaimin itu. Sementara menyikapi pemanggilan dirinya yang dijadwalkan 5 September kemarin, Cak Imin tidak datang. Bukan tanpa sebab, ia memang telah menyampaikan kepada KPK bahwa dirinya berhalangan hadir dan kemudian diketahui menghadiri acara di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu sempat menemui Wakil Bupati Tanah Laut dan beberapa tokoh agama pada Selasa siang. Namun kemudian langsung kembali ke Bandara Syamsuddin Nur di Banjarbaru dan batal menghadiri Gema Alquran dan MTQ Nasional ke-9 di Tanah Laut yang sebelumnya dijadwalkan akan dikunjunginya. Nah, saudara, karena pada pemanggilan sebelumnya Muhaimin Iskandar tidak bisa hadir, maka esok KPK akan menjadwalkan pemanggilan terhadapnya. Sebelumnya Muhaimin memang menyampaikan bahwa bisa menjalani pemeriksaan pada Kamis 7 September. Namun KPK berencana menjadwalkan pemanggilan ulang pekan depan. Tetapi pada akhirnya pemanggilan jadi dilakukan besok. Oleh karena itu tentu untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka, tentu kebutuhan untuk memanggil seseorang sebagai saksi sangat diperlukan. Oleh karena itu kehadiran dari saksi Pak Muhaimin Iskandar juga sangat penting untuk memperjelas seluruh perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan dalam kegiatan penyidikan dimaksud. Dan Cak Imin pun telah siap memberikan keterangan dalam kasus korupsi sistem proteksi TKI. Ia menyebut proses pemeriksaan ini adalah hal biasa. Cak Imin akan diperiksa sebagai saksi pada kasus yang telah bergulir sejak 2012. Oh, besok pasti datang. Karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi, saya diminta untuk datang. Lalu sebenarnya bagaimanakah penjelasan tentang kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi itu yang tengah diusut KPK? Pihak KPK sendiri belum memberikan perincian perjalanan kasus ini. Namun yang jelas, kasus ini terkuak pada tahun 2012 di mana saat itu Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Dan saat ini KPK telah menetapkan 3 orang tersangka yang sudah dicegah ke luar negeri hingga Februari 2024. Langkah KPK yang sepertinya berhenti sekian lama di tengah pengusutan kasus korupsi sistem proteksi TKI ini kemudian kembali terlihat dengan adanya penggeledahan di salah satu ruangan unit di Kementerian Ketenagakerjaan. Berdasarkan informasi sementara, penggeledahan dilakukan di 2 tempat, yaitu 1 unit ruangan kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan rumah mewah di Bekasi Timur. Penggeledahan dilakukan selama 2 jam. Namun hingga saat ini KPK belum merilis hasil penggeledahan dan siapa saja tersangkanya. Datang ke salah satu unit di Kementerian Ketenagakerjaan yang membidangi pekerjaan migran Indonesia. Kalau dulu kita kenal direktoratnya namanya PT KLN. Dan mereka mungkin mencari informasi dan data, tapi secara pasti saya belum mengetahui secara detail. Mari kita lihat kembali bagaimana perjalanan kasus pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi saat itu, saudara. Dan seperti kita tahu bahwa kasus yang bermula tahun 2012 ini sempat tak terdengar sekian lama hingga akhirnya mengejutkan publik di tahun ini karena berkaitan dengan sosok yang baru dideklarasikan sebagai bacawa pres Muhaimin Iskandar. Pengungkapan kasus ini semakin diperjelas dengan penggeledahan di Gedung A Kementerian Ketenagakerjaan pada 21 Agustus 2023. Kemudian berlanjut dengan surat pemanggilan Cak Imin yang disebut KPK dikirim pada tanggal 31 Agustus 2023. Yang berarti sebelum deklarasi tanggal 2 September 2023. Nah, KPK pun menyampaikan hal ini untuk menepis tudingan bahwa pemanggilan seolah-olah sengaja dilakukan tak lama setelah deklarasi Baca Pres, Bacawa Pres. Panggilan itu merupakan yang pertama untuk Cak Imin pada 5 September 2023 lalu, di mana kemudian dijadwalkan ulang menjadi besok. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka, yakni 2 aparatur sipil negara dan 1 dari pihak swasta. Sekilas tentang sistem proteksi yang dipermasalahkan dalam hal ini, saudara, yang merupakan sistem yang digunakan untuk pengelolaan data, proteksi TKI, sehingga dapat dilakukan pengawasan dan pengendalian. Saudara, bukan sekali ini saja sosok Cak Imin dikait-kaitkan dengan kasus korupsi di kementerian yang dipimpinnya kala itu. Ia sebelumnya juga pernah disangkut pautkan dengan sebuah kasus korupsi yang sempat menyita perhatian publik pada tahun 2011 lalu, yakni kasus korupsi proyek program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi yang populer dengan sebutan skandal kasus kardus durian. Dan mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa bawa-bawa kardus durian? Nah, pasalnya kasus itu terkuak setelah petugas KPK melakukan operasi tangkap tangan pada dua pegawai Kementerian Ketenagakerjaan kala itu tahun 2012. Dalam penangkapan itu, KPK menyita uang senilai 1,5 miliar rupiah, saudara, yang disimpan dalam kardus durian. Nah, sudah jelaskan arti dibalik istilah itu. Uang itu rencananya akan diberikan oleh seseorang dari pihak swasta ke sejumlah pejabat Kemenaker Trans sebagai komitmen fee untuk mendapatkan proyek di 4 kabupaten di Papua. Dan pada akhirnya, 2 pegawai Kemenaker Trans itu dijatuhi vonis 3 tahun penjara. Sementara 1 orang dari pihak swasta dijatuhi hukuman 2,6 tahun penjara. Kembali disangkut pautkan dengan hukum, tentunya tak diinginkan oleh seorang Muhaimin Iskandar yang kini tengah berada dalam suatu pentas di panggung politik yang besar sebagai bacawa pres. KPK menjamin kasus ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa. Semoga saja KPK menepati janjinya untuk tidak menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan, tetapi semata-mata untuk menegakkan keadilan.